Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tommy Squarepen. Sebelumnya teman-teman klik dulu tombol subscribe lalu tekan like biar nggak salah paham ya. Oke, sudah tekan belum? Oh sudah, makasih ya. Yuk, tak perlu lama-lama, kita langsung ke caranya. Cara cepat nambah subscriber untuk pemula. Pertama-tama, teman-teman buka dulu YouTube. Teman-teman pakai loginnya pakai email yang baru ya, jangan email untuk YouTube yang asli ya. Lalu buka aplikasi Subbasu Pro. Koin saya udah 60 ya di sini. Lalu teman-teman loginnya juga pakai login yang di YouTube tadi ya, emailnya sama. Teman-teman buka GoTo, tekan GoTo itu ya untuk mendapatkan koin. Kita lihat videonya sampai hitungan terakhir, hitungan satu ya, untuk mendapatkan koinnya. Ini aplikasi ini cepat banget nambah subscriber teman-teman, cepat banget pokoknya. Untuk pemula harus pakai ini. Kita tunggu dulu teman-teman, jangan di skip ya. Kalau hitungannya ini udah selesai, teman-teman klik tombol subscribe dan like ya, biar dapat koin nanti. Ya, oke, sudah. Kita subscribe, kita like videonya, kita kembali. Nah, nambah 10 koin saya menjadi 70, teman-teman. Kita kembali. Kita tekan camping itu, kita masukkan tautan di atas itu ya, link video kita. Videoku sudah ada di sini teman-teman. Kita tambahkan koinnya yang 70 tadi. Kita nambah 7 subscriber ya teman-teman. Ya, berhasil teman-teman. Kemarin tuh udah nambah 15. Dan ini asli teman-teman. Ini cepat banget nambah subscribernya. Buat kalian pemula harus pakai ini. Nah, kalau ini teman-teman bisa beli koinnya di sini. Murah sekali koinnya ini, teman-teman. Teman-teman login yang di YouTube, emailnya harus sama dengan login yang di Submatsu Pro ini ya. Ya, cukup sekian teman-teman video saya. Semoga sukses.